huruf banyak memainkan peranan dalam haiwan muamalah, bukan saja jual beli, dalam banyak hal lah. Huruf ni maksud adat kebiasaan. Mungkin benda tu dulu tidak ada, tapi sekarang telah ada. Hatta mungkin dulu ia tidak diterima, tapi sekarang diterima. As long as dia tidak bercanggah dengan syarak secara jelas, maka dia dibenarkan. Ya, paling senang kita nak faham, kalau dulu konsep tunai ni hanya bagi duit saja, dia tunai lah. Kita beli barang, berapa ringgit ni? RM10. Ya, bayarlah RM10 pakai duit cash. Ya, tunai kan. Tapi hari ini instrumen tunai telah dipelbagaikan. Ada benda nampak macam bukan tunai, tapi secara hakikinya dia tunai. Pembelian secara cek tunai itu. Ya? Cek bukan pakai duit cash. Kerana pembelian menggunakan cek termasuk di bawah instrumen tunai. Salah satu daripada tunai. Ya. Padahal kita tak payah pakai duit pun. Dia boleh pakai kertas, kertas cek tu lah. Itu pun after clearance 2 atau 3 hari, tapi masih dianggap tunai kerana uruf. Uruf hari ni memang macam tu, tak boleh sekadar cash. Sementara hari ni banyak orang tak bawa cash. Saya pun tak bawa cash. Bawalah sikit tadi masa tabung. Tak ada cash, dalam kereta tak ada cash, dalam beg tak ada cash. Ada sikit-sikit je, RM10-20. Banyak-banyak tak ada. Ada lah, tapi tak banyak cash kan. Tapi kad macam-macam lah. Ada kad debit, ada kad kredit. Itu cash juga tu. Zahirnya bukan cash, tapi di bawah instrumen cash, seumpama cash. Ya, kad debit, kad kredit, cek. Jadi tak semestinya kita bawa duit tunai. Dia bukan cash, tapi mewakili cash. Itulah maksud. Ya. Uruf, kebiasaan sudah diterima pakai. Ya. Dan of course lah, kerana kemaslahatan tu sendiri dalam muamalah, kemaslahatan amat-amat diambil kira. Ya. Ya. Macam-macam lah instrumen yang ada. Ya. Kalau kita baca resolusi Bank Negara, naik pening, banyak sangat instrumen-instrumen jual beli pada hari ini. Ya. Tapi kita heran juga, sebagai orang dia bermudah-mudah menolak sistem kewangan Islam yang ada pada hari ini dengan macam-macam dakwaan. Sedangkan kita dapati effort yang dilakukan oleh pihak-pihak kewangan termasuk di PKB negara dan seumpamanya, kita lihat dia telah melakukan effort yang amat baik sekali. Susah tuan not implement Islamic financial ni. Ingat senang-senang ke? Oh, kita dah 40 tahun dah buat Islamic financial ni, tapi tak ada apa pun. Tak ada apa pasal kita tak belajar. Eh, mereka telah melakukan perkara yang amat baik dan effort mereka semua besar sekali. Cuma kita kena faham lah, banyak benda dia tak boleh dibuat perubahan serta-merta, dan banyak hal dia perlu dilakukan secara berperingkat-peringkat. Pada tahun 1983, bila tabung haji di tubuhkan dan kewangan Islam mula diperkenalkan, itu hanya peringkat pembinaan asas saja. Konvensional dah di negara kita dah ratusan tahun. Tuan-tuan ingat bila buka 1983 boleh eradicate konvensional system hanya begitu saja? Mana boleh kan? Mesti bina asas dulu. 10 years 10 tahun tuan-tuan nak buat undang-undang, nak buat itu, nak buat ini di peringkat atasan tu, nak implement pula di peringkat bank-bank dan institusi kewangan. 10 tahun hanya pembinaan asas saja. Itu pun hanya beberapa produk yang dikeluarkan, dan banyak bank lagi tidak menggunakannya, tak terima lagi masa tu kan. Daripada tahun 1983 hingga tahun 1999 baru nak merangkak. Tapi masuk 10 tahun yang kedua, 10 tahun yang ketiga, ini masuk 10 tahun yang keempat. Barulah hari ni tuan-tuan, dalam banyak-banyak institusi kewangan dan bank di negara kita dah hampir keseluruhan menggunakan pakai sistem kewangan yang ada. Paling dekat dengan kita, Hong Leong Bank. Tuan tengok Hong Leong Bank itu Islamic Bank ke pada asalnya? Tak, nama pun Hong Leong. Tapi mereka sendiri telah menggunakan pakai banyak produk-produk yang base Islamic Banking. Kan? Sampai kalau kita pergi nak buka satu account, dia bagi pilihan. Tuan-tuan nak buka Islamic ke atau conventional? Padahal dia Hong Leong. Dia bukan insurans,
Takkan salah insurans hayat tu, insurans am tu. Insurans hayat ni insurans nyawa lah, kan? Insurans kenderaan apa semua tu insurans biasa, insurans am. Dia pun dapat anugerah berapa tahun yang lalu, the best takaful in Malaysia. Padahal dia baru berapa tahun memperkenalkan produk itu. Saya one of their customers, saya pelanggan insurans Holyoung. Dan antara sebab saya ambil insurans Holyoung berbanding insurans-insurans yang lain, kerana anugerah yang dia dapat. Bila dapat the best, maksudnya the best dari sudut produk, the best dari sudut servis, the best dari sudut offer-offer yang lain. Bila kita buat perbandingan, kita ni kadang-kadang main ambil saja. Saya nak ambil insurans kereta, tuan-tuan, ada 10 insurans, 10-10 saya tengok. Ya, tak sama lah kau. Hot basic sama, tapi offer-offer servis-servis yang lain yang hampir tidak sama. Tapi of course lah kita ambil yang Islamik. Tapi tengok, ya, banyak offer kereta tarik percuma, tapi hak ni tarik 50 km je, hak ni tarik 100 km, hak ni tarik 150. Kita kena tengok detail dia punya servis, ya. Ha, baru kita ambil, kita puas hati. Aku bayar banyak ni, ha, ni hak aku dapat. Ni tak, tak payah bayar-bayar. Tapi bila kereta rosak kat tengah jalan, nak tarik jauh 300 km, bank off bagi 200 je, 100 km ni kena bayar. Ha, masa tu lah kan marah. Kata tarik percuma, kata tarik percuma. Tarik percuma pun dia ada limitation kilometer dia. Bukan main tarik pun, rugi lah dia kalau nak tarik daripada Kelantan mari sini free of charge, kan? Dia ada limit dia, 100 km, 150 km, lebih tu kita kena bayar lah. Pasal apa? Ha, pasal kita hak muamalah ni, kita hanya bayar, tapi kita tak tahu apa kita dapat. Macam kita sign agreement lah, sign encik, initial di bawah every page ya. Kita sign lah every page kat bawah. Ada 20 page, 20 kita sign. Dia sampai sign hoksa lah kat belakang tu, tapi kita tak baca pun. Tapi kalau baca pun tak faham, ha. Tapi hari ni setahu saya dah ada dua agreement, satu yang bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris, dibuat sekali. Kalau 20 muka surat agreement tu, 10 muka surat yang pertama bahasa Inggeris, 10 surat bahasa yang kedua bahasa Melayu. Mana ustaz tahu? Sebab saya banyak sign agreement. Ingat ustaz ni tak buat loan ke? Ustaz buat loan juga, kan? Ha, dulu tak reti apa pasal only in English. Tapi saya perasan sejak kebelakangan ini agreement kita dah ada dua bahasa, dua language. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Bahasa Arab je belum ada lagi. Ha, tunggu saya jadi panel bank negara, saya buat bahasa Arab pula agreement. Epek ustaz ni je. Ha, nak cerita begitulah ya.